Wani, bagaimana pula dengan guru-guru yang mengajar kelas peperiksaan? Katakan guru-guru ni guru-guru berisiko tinggi. Mm-hmm. Seperti mereka mempunyai penyakit darah tinggi ke, diabetes ke, etc. And kalau mereka tak selesa nak kembali ke sekolah, are there any arrangements? Okay, sekiranya ada guru-guru ada isu kesihatan dan sebagainya, perlu disertakan surat khas daripada doktor untuk menjelaskannya, dan perkara ini dibincangkan, boleh dibincangkan, diteliti di peringkat ketua jabatan. Yang apa yang penting, perlu ada medical evidence yang menjelaskan keperluan untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Apa yang penting, perkara ini boleh dilihat, diteliti dan dibincangkan bersama ketua jabatan berdasarkan maklumat-maklumat dan evidence-evidence atau bukti-bukti yang ada, dan pertimbangan akan dibuat. Ada lagi? KWB, nak tanya, kenapa kalau guru perlu ke sekolah, terutama yang peperiksaan, wajarkah mereka ini dibuat swab test sebelum masuk ke sekolah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, mengapa ujian pentaksiran sekolah khusus tidak dibuat secara online, dan kenapa perlu bersemuka untuk hadir ujian? Okey, pertama sekali adalah berkaitan dengan guru-guru untuk diadakan swab test ini. Ini adalah berkaitan dengan kapasiti. Kapasiti kesihatan atau kapasiti sistem kesihatan yang ada. InsyaAllah dengan SOP-SOP yang kita laksanakan, kita yakin sekiranya semua pihak mematuhi SOP, kita dapat mengurangkan risiko jangkitan di sekolah, dan kita akan dapat pastikan supaya pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan selamat untuk murid-murid. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan pentaksiran sekolah khusus. Memandangkan kita ada murid daripada pelbagai latar belakang di seluruh negara, di bandar dan di luar bandar dan sebagainya, jadi kita inginkan supaya diselaraskan. Jadi ada, sebab ada yang mungkin tidak ada akses kepada online internetnya, ada yang tidak mempunyai peranti yang bersesuaian, dan kita tidak ingin menyekat anak-anak kita ini di luar bandar untuk mendapat ruang dan peluang yang sama seperti yang lain. Jadi kita selaraskan bahawa buat masa ini kita adakan pentaksiran ini secara berpusat, di mana sistem itu mereka akan melakukan taksiran tersebut sama ada melalui komputer ataupun secara tertulis. Ada berbagai, ada dua bentuk pentaksiran yang akan mereka lakukan di pusat pentaksiran yang telah kita tetapkan.